berita palsu seolah-olah menjadi barah dalam kalangan masyarakat kita. Terutama berita kematian mengenai artis. Ada sesetengah masyarakat seolah mempermainkan nyawa manusia. Sama seperti cerita penyanyi Datuk Nash yang dikabarkan kritikal dan menimbulkan rasa panik terhadap ahli keluarga dan rakan-rakan. Sebelum korang sebarkan lagi berita tak betul ni, Melody sempat menziarahi Datuk Nash di kediaman beliau. Kita nak tanya sikitlah bagaimana keadaan Datuk sekarang dari segi kesihatan Datuk. Alhamdulillah, saya yakin sangat-sangat atas berkat doa daripada semua rakan-rakan sahabat-sahabat. Saya dah pulih tapi taklah 100% pulih. Cumanya saya punya pinggang tu masih lagi ada rasa yang dia punya tarik dia tu. Saya tak boleh nak kuat sangat untuk jalan. Tapi saya berhati-hati tentang pergerakan saya. Okey Datuk, dalam menerima doa yang baik, ada yang sebaliknya. Jadi apa pandangan? Kita kena ada pemikiran yang positif lah. Dengan adanya perkara yang macam ini, ramai di antara rakan-rakan, saudara mara, sahabat handai, peminat atau penggemar doa dan ambil berat tentang apa yang diberitakan. Cumanya kesahihan itu perlulah kita ada etika. Kadang-kadang yang kita macam sakit ni, alhamdulillah lah, orang doa, orang rasa macam ambil berat tentang apa yang diberitakan. Tapi yang tak sedapnya ialah menyusahkan kepada rakyat, peminat, saudara mara. Itu saya rasa macam bersyukur sangat pada Allah Ta'ala. Kerana kita dapat tahu ramai yang mendoakan untuk kita, yang sayang kita. Itu nampak benda yang bagus. Tetapi janganlah merosakkan pemikiran orang lain. Dan yang paling tak best kali itu, gambar saya aksiden dulu dengan muka saya yang hitam putihnya. Mesti kalau satu gambarnya dia paparkan gambar hitam putih, cakap teruslah lah makna orang tu dah nazak nak mati lah, ataupun dah mati. Ini pun juga merupakan satu benda yang sangat jahat lah. Apa motif yang dia buat benda yang macam ni? Tak baik. Saya nasihatkan kepada semua yang dikenali untuk nak menyedapkan rencah rempah ratus dalam berita awak tu, kena tanya diri. Harga diri tu ada, hormat diri tu ada. Kalau dia buat benda yang macam ni, maknanya you all tak hormat diri you. Terpasanglah benda ni jadi berlaku. Nanti orang lain pula kata, kenapalah jadi macam ni? Mudah-mudahan kenalah pada dia. So, itu satu doa juga. Kena ingat ni, janganlah buat macam tu, tak elok. Datuk terkilan tak apabila orang seolah-olah ingin Datuk pergi? Dia lah menyebarkan berita-berita palsu. Bagi saya nak cerita pasal terkilan tu tidak. Macam saya cakap, I have to think positif. Yang pertamanya kerana ada orang menyayangi kita dan ada orang yang doakan untuk kita. Cumanya saya terkilan yang sangat-sangat itu tidaklah. Saya maafkan mereka yang buat macam ni. Saya sangat maafkan. Saya daripada awal lagi. Lepas tu tak apalah. Dia rasa macam dia nak. Kadang-kadang berita ni you kena bijak menggunakan caption kan, supaya orang like, supaya orang buka. Orang pun, orang negara kita ni sukalah tengok benda-benda sensasi ni. Benda sensasi itulah yang dia nak. Sahih ataupun tak sahih itu nombor 10. Yang paling pentingnya orang like, orang tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka awak. Okey Bang Zalim, nak tanyalah sebagai rakan artis, bila dapat tahu berita ni, abang rasa panik tak? Ada benda yang saya faham, yang saya tahu melalui yang lepas-lepas yang saya dah sampaikan pada orang, memberikan kata orang support, bagi dia semangat, bagi jangan lemah.